Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Sudrajat, Camat Sepatan. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan sekilas tentang beberapa gagasan konsep pengembangan atau inovasi di kecamatan. Khususnya kami di kesempatan ini ingin mengajak mencoba melakukan inovasi melalui yang kita beri nama Pojok UMKM. Pojok UMKM ini adalah inovasi yang dilatar belakangi ada dan cukup banyak komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki produk-produk yang bisa kami rasa bisa dipublish, bisa dipasarkan, tetapi mereka belum memiliki wadah dan tempat. Dengan tugas kewenangan kami, kami mencoba bersama-sama di kecamatan dengan para pelaku UMKM membuat sebuah tempat atau wadah yang langsung berinteraksi atau berintegrasi dengan ruang pelayanan paten kami, di mana ruang ini dijadikan ajang untuk mempromosikan juga memasarkan produk mereka yang kebetulan sampai saat ini mereka sedang berproses untuk mendapatkan berbagai syarat dari mulai hak cipta, logo atau label, kemudian juga merek dagang, KFT, halal dan sebagainya. Intinya dalam rangka proses ini kami mencoba memfasilitasi mereka. Jadi dengan salah satunya dengan pojok dan karya kami. Ini salah satu pengembangan dari operasi si Jabrik, yaitu sistem sejaring berbasis komunitas, di mana Kecamatan Sepatan ini mencoba menghimpun, memfasilitasi berbagai aktivitas masyarakat, khususnya kelompok-kelompok masyarakat dan komunitas kita kembangkan. Tadi sekali lagi dalam hal ini yang kami angkat inovasi adalah pojok. Itu barangkali nanti bisa dikembang. Terima kasih sekilas yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supri, warga Desa Pisangan Jaya. Saya atas nama warga sangat mengapresiasi terhadap pelayanan paten Kecamatan Sepatan yang nyambung lah bahasanya gitu dengan warga, dan selama kita dilayani